Pantesan Aziza Salsha bersedia jadi bridesmaid Alia dengan bayaran semahal ini. Seperti yang kita ketahui selebgram Aziza Salsha kembali diserang penggemar Fujianti Utami atau Fuji gara-gara menjadi Bridesmaid untuk pernikahan Alia Masaid dan Tarik Halilintar. Serangan yang didapat Aziza Salsha semakin menjadi ketika beredar foto perempuan 20 tahun itu menghadiri acara Bridal shower Alia Masaid pada Minggu, 14 Juli 2024. Ada penggemar yang menyinggung kembali usaha Fuji untuk istri pesepak bola Pratama Arhan itu ketika menikah di Jepang pada 20 Agustus 2023 lalu. Serangan dilontarkan para penggemar Fuji dalam kolom komentar unggahan Aziza Salsha pada Jumat, 12 Juli 2024, pekan lalu. Padahal, perempuan yang akrab disapa Zizi itu tidak membuat postingan yang berkaitan dengan aliyah Masaid. Ia hanya memposting foto untuk memamerkan gaya rambut baru. Namun, sebagian besar respons yang didapat justru menyinggung Fuji maupun Aliyah Masaid. Ada yang jauh-jauh ke Jepang loh buat hadir di nikahan lu, ucap Yuyun. Jangan lupa sama Utizah, gimana pun kan ada campur tangan dia di ketenaran kamu, imbuh Larissa. Padahal sebelumnya mana ada Zizah Maun sama di AL? Sekarang tiba-tiba bestie banget berdua itu. Jadi makin ilfeel sama si Ael, ungkap Putri. Di lain sisi, Fuji sempat buka suara soal penggemar yang menduga dirinya marah kepada Azizah Salsha karena menjadi Bridesmaid Putri Reza Artamevia. Terlebih, Fuji belakangan ini jarang terlihat nongkrong bersama Azizah Salsha. Tiap aku jarang main sama teman aku yang ataupun yang itu netizen Susan aja bawaannya dikira berantem mulu. Stop ya netizen, playase capek benar. Tuturnya beberapa waktu lalu, selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji mengakui sedang menjalin pendekatan dengan sosok pria misterius. Pria tersebut membuat penasaran lantaran sejak putus dengan tarik halilintar, Fuji dikabarkan dekat dengan banyak pria dari kalangan selebriti. Sebut saja Asnawi Mangkualam, El Rumi, Gonzalo Al-Ghazali, hingga Satria Ananta. Fuji tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya tatkala mengungkap sosok tersebut. Katanya bukan merupakan publik figur, lagi deket sama orang yang tuh lucu, gak di dunia entertain sih, tapi lucu aja, ungkap Fuji dikutip selasa, 16-7-2024. Fuji semakin dibuat jatuh hati karena pria ini selalu membuatnya berpikir positif. Kerap dapat komentar julid netizen, dengan hadirnya sosok ini, Fuji menjadi cuek. Aku tuh pas lihat komentar netizen jadi lucu semua gara-gara mencerminkan dia-dia aja gitu loh. Jadi aku anggap semuanya lucu, ungkapnya sambil senyum-senyum. Selain itu, hal lain yang menjadi daya tariknya adalah kesamaan prinsip antara keduanya. Fuji memang mengaku bahwa tidak ingin menikah muda. Begitu pula dengan pria yang sedang mendekati selebgram 21 tahun ini. Tapi yang aku lagi dekat ini juga nggak ada kepikiran untuk nikah muda, Ungkasnya, selain itu, kreator konten dan presenter Fujianti Utami alias Fuji menanggapi pernyataan mantan manajernya, Batara Ageng, "Ba yang..."